Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para menteri yang hadir, Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Gugus Tugas, yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah beserta Pak Wagub, jajaran Forkompinda, seluruh bupati dan wali kota yang hadir, Ketua Gugus Tugas, para dokter, perawat, dan seluruh jajaran rumah sakit, para tokoh masyarakat, seluruh jajaran TNI dan Polri, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dengan penuh dedikasi dalam mengendalikan COVID yang ada di Kalimantan Tengah. Sebaran COVID di seluruh tanah air ini sangat tergantung sekali kepada bagaimana daerah mengendalikannya. Dan juga perlu saya ingatkan, ini saya kira sudah lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif ini tinggi sekali hari ini, 2.657. Oleh sebab itu, perlu saya ingatkan kepada Kalimantan Tengah yang tadi baru saja 5 menit yang lalu saya mendapatkan laporan bahwa di sini yang positif 1.093. Memang masih pada angka yang kecil. Dalam perawatan 393 dan sembuh di angka 634, meninggal 66. Tetapi kalau angka yang masih kecil ini tidak dikendalikan dengan baik, manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, rakyat tidak diajak semuanya untuk bekerja bersama-sama menyelesaikan ini, hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng. Bisa menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa kita ini menghadapi krisis yang tidak mudah. Ada krisis kesehatan, tetapi juga berimbas kepada yang namanya krisis ekonomi.